Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Jatim. Pemirsa, warga Surabaya dan sekitarnya serta sejumlah wisatawan mancanegara menikmati parade mobil berhias bunga yang digelar pemerintah Kota Surabaya untuk memperingati hari jadi Kota Surabaya ke-731 tahun. Ada 22 peserta mobil berhias bunga yang berbentuk bangunan kolonial dan kerajaan, juga 22 kelompok peserta dari masyarakat yang ikut dalam pawai budaya. Parade Surabaya Vagansa ini melintas sepanjang Jalan Tunjungan Surabaya yang diberangkatkan dari Tugu Pahlawan Surabaya dan finish di Balai Kota Surabaya. Ada 22 mobil hias dari bunga warna-warni yang membentuk bangunan kolonial dan kerajaan Majapahit. Selain itu, berbagai mobil bunga hias lainnya juga tampil memukau menghibur ribuan warga. Parade Surabaya Vagansa tahun 2024 ini mengambil tema The Chronicles of Surabaya yang menceritakan perjalanan panjang sejarah kota pahlawan dari masa ke masa. Buat warga Surabaya, ini cocok ya? Iya, cocok banget. Ini parade hari jadinya Surabaya. Ucapan aku. Untuk kota Surabaya, ucapannya apa? Ini banyak yang ditunggu-tunggu masyarakat Surabaya. Jadi kita setiap tahun ini mulai tadi siang orang-orang sudah memadati jalanan mulai jam 12. Tak hanya warga lokal, sejumlah wisatawan mancanegara juga antusias mengabadikan momen ini. Parade Surabaya Vagansa selalu digelar setiap tahun pada bulan Mei bertepatan dengan ulang tahun Kota Surabaya. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan.